Sakura! Itu aku zaman dahulu kala. Itu ada kakak Mio lagi bocil. Iya, kakak Mio lagi bocil. Iya, Didi. Ukanya si Uang kayak Didi. Kok kayak Didi? Astaga, Didi. Wajahmu zaman dahulu kala. Tuh kan, Didi. Fix kita ada di masa kecilku. Lagi ada di masa kecil Yuta Mio saat Sakura hamil. Tidak. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Waduh, 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 selamat, selamat. Aduh, om, hati-hati, om. Aduh, Dedi, koit beneran, Dedi. Kalau kayak gini, yang bener dong, Dedi. Udah, selamat ini. Ayo, Dedi, semangat. Waduh, kok susah ya, Mio. Oi. Aduh, bayi, kamu jangan oe-oe terus. Tuh, Dedi, sudah bisa. Iya. Aduh, habis ini giliran siapa? Habis ini giliran Paping. Ayo, Paping. Iya. Aduh, kenapa aku gendong Celin? Yuk, tadi sama om ditinggalin. Aduh, lapar lo, Paping. Aduh, Celin, jangan lapar sekarang. Ini lagi badai salju, kok lapar. Iya, justru badai salju tuh Celin jadi lapar. Karena awannya kan dingin. Sudah, Celin. Kita lagi bertugas mencari minuman buat itu. Bayi udara harus ketemu. Harus ketemu, di mana? Itu kayaknya sudah hampir sampai di awan. Wah, capek, Paping. Ayo, Paping, cepetan kita cari minumannya. Apa ada di bulan? Apa ada di bintang? Udah, ayo yuk kita cari dulu di mana ya. Paping, coba cari di sebelah sana. Paping, gimana? Ketemu nggak? Sebentar, Bu. Lagi aku cari. Oh, ini, Bu. Ada minumannya. Semoga ya nggak oek lagi. Sudah. Ayo, sekarang kita kasihkan bayi udara ya. Nggak boleh Celin minum. Nggak boleh nih buat bayi. Celin kok juga bayi. Iya, tapi bukan bayi udara. Ayo, Pak, Bu, sini. Aduh, akhirnya ketemu juga minumannya. Ayo minum dulu ya. Sakura, akhirnya diem dia, Sakura. Iya, nih. Aduh, semoga nggak oek lagi ya. Iya. Om, Bu Celin nggak ada, Om. Sudah, Celin. Nanti Om beliin kamu yang banyak di Yumart ya. Iya, Om. Sakura, udahan kan ya. Ayo yuk kita pulang ya. Aduh, kenapa aku pakai piyama? Kamu jadi ratu. Sudahlah dong sekali-kali. Kamu ini. Aku juga mau jadi raja. Sudahlah, Didi. Kamu jangan lebay deh. Mio ini ada suaranya orang yang gak ada. Ya udah deh, Sakura. Udah, kalau gak mau pulang kamu, Mio. Didi pulang duluan. Didi gak mau lama-lama di sini. Didi mau pulang. Mau jadi ganteng lagi. Ternyata aku menemukan ada seorang ganteng di negeri awan. Kenalin, namaku Kun-Kun-Chan. Kun-Kun cantik seketika. Kun-Kun, waduh. Hai, ini aku sayang, cintaku. Aku kejar kamu sampai ke negeri awan. Waduh, Kun-Kun merah beneran. Tolong, waduh, jatuh ke badan di aku. Lu, Dedi jatuh, Yuta. Dedi, aduh. Kak, kelewatan. Waduh, kita terjun juga. Waduh, gimana nih? Dedi. Waduh, kok tiba-tiba gelap? Gimana nih? Waduh, kenapa gelap gulita begini? Kakak Yuta, Kakak Mio pada kemana? Tungguin, Celin juga ikut. Kakak Yuta, Kakak Mio, Om Gojong. Kok tiba-tiba nyampe ke sini? Astaga, kok ada di sini? Waduh, kok kita ada di sini ya? Astaga, kenapa ada di sini? Loh, Mio Yuta kok juga ada di sini? Tadi kita ikutan Dedi lompat. Kalian ngapain juga ngikutin Dedi? Habis Dedi lompat sendiri. Waduh, ini di mana ini? Ya sudah, ayo kita naik dulu aja. Iya, Dedi, ayo. Itu ada Celin. Loh, Celin kok kamu ikutan?
Tadi Celine ikutan lompat. Aduh, kamu ini Celine. Sebentar, kita di mana ini? Loh, Didi. Perasaan Mio kok gak enak. Kayaknya kita di masa kecilku deh. Apa? Di masa kecil Yuta Mio? Waduh, jangan-jangan pas aku hamil lagi. Aduh, semoga enggak deh. Jangan-jangan betul loh, Didi. Aduh, Mio, kamu jangan mengada-ngada deh. Udah, Didi. Mending kita lihat-lihat dulu situasinya. Ini bener loh, Didi. Fix ini rumahnya Yuta Mio waktu kecil, kan? Waduh, iya nih, rumahku zaman dahulu kala. Sudah, Didi, ayo kita ngintip aja. Didi, kamu jangan kentut loh. Aduh, iya. Harusnya Celine paling atas. Aduh, Celine, kalau kamu paling atas, kalau kamu jatuh ke bawah, kita penyet semua. Gak apa-apa, jadi om penyet. Aduh, Didi cepetan, Didi jangan kentut loh ya. Aduh, iya. Yuta, kamu kentut ya? Enak aja, enggak lah, kak. Didi, kenapa naik turun? Sebentar, Didi, ini udah lama gak naik loh. Ya sudah, cepetan, Didi. Om, cepetan. Aduh, iya. Aduh, kayaknya perutnya Celine sakit loh, om. Hah, sakit? Ya, mau kentut. Aduh, Celine, sebentar, tahan dulu, jangan kentut. Didi, cepetan, tar bau loh. Aduh, iya, aduh. Udah, ayo. Aduh, kamu ini udah cepetan. Ayo, cepetan. Ayo, Yuta. Aduh, ya. Celine, jangan kentut loh, Celine. Iya, kak. Tapi nggak janji ya. Kalau sakit pelut, ya kentut. Aduh, Celine, cepetan, Celine. Aduh, cucan ikan naiknya. Makanya kamu jangan gendut-gendut, Celine. Ya, gimana lagi? Pipit tetanglak caca. Aduh, Yuta, bantuin. Gimana mau bantu, Celine, sebesar itu? Aduh, untung Celine nggak kentut. Yaudah, kak. Ayo, kak, cepetan. Aduh, iya. Nah, sudah. Astaga, ini fix masa lalumu, Mio. Aduh, Dede, ini jangan lebay deh. Udah. Coba ngintip dulu. Itu Sakura. Itu aku zaman dahulu kala. Itu ada kakak Mio lagi bocil. Iya, kakak Mio lagi bocil. Iya, Dede. Ukanya si Uang kayak Didi. Hah, kok kayak Didi? Astaga, Didi, wajahmu zaman dahulu kala. Tuh kan, Didi, fix kita ada di masa kecilku. Hah, lagi ada di masa kecil Yuta Mio saat Sakura hamil. Wah, tidak. Astaga, Didi, lihat rambutmu, Didi. Astaga, jadul banget. Ih, kamu ini, diem Mio. Tapi Sakuraku masih cantik jelita. Ya, Didi, emangnya Sakura sekarang gak cantik jelita? Nana masak dulu ya. Dong, jagain Mio ya. Iya, tapi jangan lama-lama loh. Ikut Nana masak. Kamu belum bisa masak kok. Sudah di sini aja sama Didi. Ya udah, Nana masak dulu ya. Iya, Nana. Waduh, Mio, itu Nana Sakura hamilnya segede gitu, berarti sebentar lagi melahirkan. Aduh, Didi ini. Sudahlah, Didi, terima nasib kalau kita harus ke masa kecil Yuta sama Mio. Saat Nana hamil lagi. Gimana sih? Masa gak bisa diatur? Ya gak bisa loh, jatuh-jatuh sendiri. Makanya Didi tuh jangan lari-lari sendiri tadi. Aduh, Mio, kenapa sih? Kok kesini pas Nana lagi hamil? Aduh, Didi, mana Mio tahu, Didi? Aduh, pening aku. Om, daripada pening kita cari makanan aja, Om. Aduh, tambah cari makanan, Celine. Kamu makanan terus dari tadi. Aduh, lapar lu, Om. Aduh, gimana ini? Terus kita mesti kemana? Udah, Celine. Ntar dibeliin sama Didi lu 10 porsi. Sekarang diam dulu ya. 10 porsi, Mio. Kamu ini gimana sih? Sudah, jangan keras-keras. Nanti kita kedengeran, ketahuan lagi. Yaudah. Yaudah, Mio. Ayo kita turun ke bawah. Loh, Sakura kok masih di situ? Iya, ada yang ketinggalan tadi. Ayo. Didi salah, bukan masuk situ. Terus masuk mana, Mio? Ya, kembali lagi lewat sini dong, lewat tangga. Masuknya lewat sini. Masa mau masuk lewat pintu? Iya. Aduh, kenapa nyebur ke kolam ini si Mio, gimana sih? Aduh, Didi, biar gak ketahuan tadi disulapin tangganya di situ. Kamu ini lihat dikit, kita nyebur lagi ke kolam.
Aduh, kenapa kita nggak bisa keluar ini? Ika harus berenang dulu. Oh iya, berenang dulu. Ayo, ayo. Didi di sebelah sana. Salah Didi. Di situ loh sebelah sananya. Aduh, Mio yang benar. Sebelah sana apa sebelah sini? Tapi enak juga ya berenang. Kalau gitu berenang dulu aja deh, Mio. Aduh, Didi gimana sih? Tadi katanya mau ngintip malah ngajakin berenang. Didi sudah kelewatan itu kolam renangnya. Kenapa Didi masih posisi berenang ya? Didi ini lebay deh. Astaga Didi, wajahmu zaman dahulu kala, kok jadul banget. Mio, kamu ini mau potong uang saku. Enggak Didi. Cici, yuk boleh makan lima poci enggak? Yang enggak bisa kalau makan lima porsi, perutmu nanti meleduk. Emangnya pelutnya Mio, nung ya Didi. Bukan, ngaco deh kamu ini. Cici, diluin Mio, Mio mau gaya baling-baling dulu. Hah, kamu ini masa Didi disuruh gaya baling-baling? Mio ini daripada gini, udah-udah mendingin kamu belajar aja deh. Mio, ini lihat loh Mio. Mio, ayo Mio belajar ini. Ini namanya apa Mio? Apa ya? Buah apa ya? Cici tahu tuh buah apa? Kok malah balik tanya? Mio, apa ini? Ayo coba dipikir. Iya, Mio tahu. Itu buah ngepel kan? Aduh Mio, kok buah ngepel bukan? Aduh, ini buah apel, bukan ngepel. Emangnya mau ngepel lantai kamu ini? Aduh, puyeng. Udah, gini aja. Sekarang belajar warna aja. Yaudah Mio, nih ganti. Ini warna apa Mio? Tahu. Iya tahu. Itu warna malakan Dedi. Tuh kan, bener kan? Mio bener kan? Warna merah. Aduh Mio, kamu ini kenapa ini warna merah? Ini warna merah Mio. Astaga Dedi. Dedi, aku kok ting-tong gitu ya Dedi ya. Masa warna merah dibilang warna merah? Baru sadar ya kamu Mio. Aduh, kenapa aku lari-lari? Gak apa-apa kak, biar sehat kak. Kakak Mio, makanya kakak Mio sering-sering lihat masa kecilnya, biar kakak tuh rajin belajar. Kalau rajin makan boleh nggak? Aduh, celin. Hah, Mio mau berubah jadi rajin belajar aja, biar bisa jadi dokter. Mio, lihat aja nanti, kamu bisa jadi dokter apa enggak? Paling juga dokter cinta jadinya. Didi ini, nanti Mio buktikan ya. Iya, buktikan sana. Aduh Mio, ampun deh. Apa Mio ini mungkin belum hafal kali ya? Yaudah dah, coba ganti warna hijau aja nih. Nah, nih. Ini kayaknya bisa ini. Nah, ini Mio, ini mungkin kamu bisa Mio. Coba Mio, ini warna apa Mio? Cepintal. Iya tahu, itu kayaknya warna lumut Didi. Aduh, kok warna lumut Mio? Aduh, ampun deh. Warna merah jadi marah, warna hijau jadi lumut. Aduh, ini kayaknya waktu bayi vitaminnya kurang deh si Mio ini. Itu kan Didi, itu kan warna lumut. Cama kan cama lumut yang ada di kolam ikan. Aduh, udah deh, terserah kamu aja. Aduh Mio, gimana kalau besar nanti? Astaga Didi, ampun deh, aduh. Kok jadi ting-tong gitu ya aku? Makanya Mio, belajar. Belajar makan ya om? Aduh, kenapa belajar makan? Nah udah nih. Astaga, Mio sama Didi ini ada aja. Hehehe, lucu banget deh mereka. Udah, ayo sekarang waktunya makan. Makanannya sudah siap tuh, ayo yuk makan. Mio makan yang banyak ya. Ayo Mio, waktunya makan. Nanti makannya yang banyak ya Mio, biar pinter. Gak salah-salah lagi nyebutnya. Waktunya akan. Makan Mio, bukan akan. Yaudah, kamu mau makan sendiri bisa kan? Cici,
makannya pakai endok sama garam kan Dedi ya? Aduh Mio, bukan garam, garpu. Aduh, garpu jadi garam. Aduh Mio, Mio kamu ini. Cici, makannya banyak. Bisa dihabisin semua. Iya ya, kalau kamu kuat habisin semua. Cici, kalau makan sama piringnya. Aduh, kenapa makan sama piringnya? Aduh, pening lama-lama aku kalau kayak gini. Cici minum obat Cici, nanti sakit. Aduh, iya. Mio, Mio kamu ini. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye.